artinya masyarakat gelisah, Pak. Gelisah, kemudian kita adakan persuasi, mediasi juga di kepala desa. Tapi awalnya memang mau dibuka, tapi hasilnya seperti ini yang kita saksikan bersama. Akhirnya kami kompromi, kemudian ngobrol sama anak-anak muda, gimana untuk sementara kita gunakan lahan ini untuk jalan sementara. Penutupan ini karena dianggap ini adalah tanah dia. Oh, tanah pemilik. Tanah pemilik. Pemilik yang menutup. Pemilik yang menutup. Panjang berapa, lebar berapa, Pak? Kira-kira ini kira-kira aja ya. Nah. Sekitar dari sini sampai ke jalan itu 180 meter. Nah. Kalau lebar? Lebar sekitar 100 apa? Lebarnya 2 meter 40. Oh, lebarnya 2 meter. Karena warga di sini ya banyak yang tersita usahanya. Kemudian lalu lintas anak sekolah. Kemudian juga bukan hanya warga di sini aja. Untuk warga yang sebelah sana juga ada. Para pedagang kecil juga kan masuk kan terhambat. Efeknya banyak sekali, Pak. Jadi masyarakat sinilah yang terisolir secara khusus. Tapi umumnya ya siapa aja yang menggunakan jalan yang melalui jalan ini ya tersita.